Insyaallah, tunggu di sana. Berapa dingin? A few years, tahun juga. Daripada since Abang Yazid meninggal. Hari makin hari makin tua, makin hari makin kubur panggil. Jadi cukuplah. Dan saya banyak-banyak terima kasih kepada. Perang dingin yang terjadi di antara dua vokalis rock legenda tanah air iaitu Dato' Amy Search dan Dato' Awi Wings bukan rahsia dalam kalangan penggiat muzik tempatan. Namun setelah lebih setahun tidak berkomunikasi, Amy dan Awi mengakhiri perang dingin tersebut dengan silaturahim dan ukhuwah yang lebih baik. Awi yang menyifatkan hubungan baik yang kembali terjalin sebagai rujuk malah bersyukur kerana perasaan marah, sakit hati dan benci antara satu sama lain akhirnya terhapus dengan kemaafan. "Ya, kami sudah rujuk, Alhamdulillah," jawab Awi ringkas berseloroh. "Saya rasa bulan ini bulan yang sangat mulia, ada orang mengutuskan seseorang untuk berbincang, saya minta masa fikir dulu dan saya juga ada komitmen." Saya diutus, pun ada orang mengutuskan seseorang, di antaranya OP, untuk berjumpa dengan saya dan untuk membincangkan tentang perjumpaan. Dan saya kata, saya fikir dulu. Sebab saya, ialah masing-masing, ada ego masing-masing. Jadi bila sama saya fikir, saya tak nak berlaku biadab kepada orang yang lebih dewasa dan saya sayang dia sebagai brother, sebagai seorang pelepur rock. Dalam Malaysia ni tak ada orang lain yang boleh dapat nombor satu kecuali Amy. Bercerita lanjut, Awi mendedahkan hubungan mereka menjadi dingin bertahun lamanya selepas pemergian pemain drum Search iaitu Allahyarham Yazid Ahmad pada 2019. Tahun juga. Daripada since Abang Yazid meninggal. Daripada tu dan kita okay, tapi syukur saya, saya sebagai orang yang lebih umur bawah daripada Amy. Jadi saya menghormati dia sebagai abang dan saya pergi jumpa. Dan kita bermaaf-maafan, bersalam-salaman, berpeluk-pelukan, bercium-ciuman sebagai adik dan abang, sebagai kawan, sebagai sahabat, sebagai ahli perjuangan dalam industri ini. Tak ada apa lagi, saya pun tak nak fikir. Kita hari makin hari makin tua, makin hari makin kubur panggil. Jadi cukuplah. Dan saya banyak-banyak terima kasih kepada pengaturnya, iaitu daripada Syirah sendiri. Ini saya rasa diorang ni yang bersebat untuk menyatukan kami ni. Tapi syukur, ini semua diorang ni asbab, penyebab untuk kita berbaik-baik. Antara faktor yang membuat hatinya lembut untuk berbaik, Awi mengakui, selepas hubungannya dengan bekas isteri Rozana pulih, sekaligus memberi peluang beliau bertemu dua anaknya yang telah 8 tahun tidak jumpa. Saya mengambil masa beberapa minggu jugalah sebab saya cakap terus terang, saya tak nak berlaku kurang ajar. Saya takut dalam keadaan kita marah, kita bercakap yang bukan-bukan. Jadi, saya fikir panjang. Apabila saya berjumpa balik dengan anak saya dan berbaik balik dengan sebelah isteri saya yang dulu, di situ saya rasa cukuplah kot. Zaman perang-perang, zaman bodoh-bodoh ni semua, saya rasa saya nak buang. Saya tak nak. Jadi di situlah bermulanya bila saya nampak, lihat anak, kedua anak saya di tangan saya, saya dapat peluk dan cium mereka. Dan selepas itu saya, mana kawan-kawan saya yang bergaduh dengan saya, semua call. Dah lah, kita lupakan setiap kawan balik. Alhamdulillah, beberapa orang pun call, cakap, kita tak nak, kita dunia ni makin sempit. Makin sempit, makin hari, makin kubur panggil mari kan. Untuk rekod, sebelum ini Amy mengakui berkecil hati dengan komen pedas yang dikeluarkan Awi mengenai kepincangan yang terjadi dalam Search. Awi antaranya menyifatkan Amy tidak bertanggungjawab kerana mengabaikan kebajikan dan ego apabila ada dalam kalangan anggota kugiran tersebut jatuh sakit, termasuk Allahyarham Yazid. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.